Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di Sudumik, hari ini kita akan ngecek untuk speaker Murotal. Ini dihidupkan, dia langsung lowbat ya. Power on, Bluetooth mode. Nah, ada indikator untuk baterainya. Baterainya itu long E mode. Baterainya tinggal dikit. FM mode. Low battery, please charge. Nah. Power off. Dia langsung untuk minta untuk pengecasan. Setelah saya cek untuk kabel casnya, itu ternyata tidak ada koneksi. Jadi kita bongkar. Untuk pembongkarannya, ini di sini cukup di seperti ini kan ya, ini cuman dicongkel. Nah, ini tadi saya cek untuk voltase. Voltase yang ada di sini, ya, ini untuk LED-nya dia tidak hidup. Kita posisikan untuk voltase, pengecekan voltase untuk ini min dan ini plus. Nah, di sini tegangan 5 volt oke. Ketika kita tekan pada sini masalahnya. Jadi pada colokan USB-nya itu ada yang longgar. Jadi kita tinggal solder ulang agar bisa dicas lagi ya, teman-teman. Kita solder ulang. Kita hidupkan soldernya. Oke teman-teman, solder sudah panas. Kita solder ulang. Sambung. Oke, kita kemudian cek untuk chargernya. Nah. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi untuk permasalahan kali ini untuk speaker Bluetooth portable ini hanya ada pada permasalahannya hanya pada konektor chargernya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.